Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sudah saja nih, selepas 28 tahun mendirikan rumah tangga, Syarifah Syawati Dedah dah 2 tahun bercerai. Sebelum nak tonton lebih lanjut, ingin subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Bekas personality TV3 Syarifah Syawati mendedahkan dia sudah berpisah dengan suaminya yaitu Datuk Wan Zulkifli Wan Ibrahim sejak 2 tahun lalu selepas 28 tahun mendirikan rumah tangga. Syawati berkata dia berkongsi kisah itu berikutan bekas suaminya sudah berkahwin semula dan dikhawatiri boleh mengundang salah faham umum yang mungkin menganggap mereka masih suami istri. Syawati, mereka memilih untuk tak mewar-warkan perkara tersebut bagi melindungi privasi keluarga dan kesejahteraan anak-anak. Tambahnya lagi, dia memaklumkan perkara tersebut sekarang bagi mengelakkan daripada penularan sebarang gosip, kesalahanggapan atau spekulasi yang tak perlu yang boleh menimbulkan keraguan dan prasangka dan boleh mengganggu ketenteraman keluarga kedua-dua belah pihak. Di samping itu, Syawati menjelaskan perpisahan tersebut berlaku secara aman dan tiada sebarang konflik terjadi antara dia dan bekas suaminya itu. Dia sebaiknya lebih mementingkan tanggungjawab terhadap anak-anak mereka selain perkembangan kerjayanya. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.